السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya, dengan limpah rahmatnya dapat lagi kita sambung kuliah kita. Itu masih lagi di bawah bab bayani wujuhil ihram, menjelaskan cara-cara berihram. Hadis pada malam ni itu hadis yang ke 761. Hadis Jabir bin Abdullah an Atha qala sami'tu Jabir bin Abdullah fi unasin ma'ah qala ahlalna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjil khalisat laysa ma'ahu umrah. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال أحلوا وأصيبوا من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذية. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. فحللنا وسمعنا وأطعنا. رواية daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Riwayat hadis ini hadis Jabir daripada Abdullah yang diriwayatkan oleh Atha. Kata Atha, aku mendengar Jabir bin Abdullah bersama dengan kata Atha, Jabir itu bersama dengan aku dalam kumpulan orang ramai. Kata Jabir, kami berihlal. Mana kami berihram dengan berniat kami berihram, khususnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini fil haji, untuk menunaikan haji. Khalisat, maknanya semata-mata haji, tidak bersama dengannya itu umrah. Mana keluar daripada Madinah pada ketika itu, keluar apa 5 hari baki daripada Zulhijjah itu. Keluar daripada 5 hari baki daripada Zulhijjah. Tidak 4 hari baki 4 hari baki. Mana keluar tu pada 25 Zulqa'dah. 25 mana 4 hari baki daripada Zulqa'dah. Yang ni pada hari Sabtu. Mana keluar tu tak ada niat apa nak menunaikan umrah. Adanya semata-mata haji. Kata Atha, kata Jabir, Nabi SAW tiba, yang ni di Mekah, pada pagi keempat yang berlalu daripada Zulhijjah. Mana Nabi SAW tiba pada hari Ahad.
tiba pada hari Ahad, tiba pada subuh yang keempat, maknanya pada empat Zulhijjah, iaitu pada hari Ahad lah, sebab wukuf Nabi 9 bulan. Wukuf Nabi 9 bulan. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nabi tiba pada Pak Zulhijjah. Situ dulu. Jadi Pak Zulhijjah tu hari apa? Pak Zulhijjah tu hari Ahad. Sebab apa hari Ahad? Sebab wukuf Nabi di Arafah pada 9 Zulhijjah. Jadi 9 kita kena undurlah. 9 hari Jumaat. Maklumnya kepada kita 9 bulan wukuf tu hari Jumaat. Jumaat Khamis, Jumaat Khamis, Rabu, Selasa, Isnin, Ahad. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ayat Ahad. Wukuf 9 bulan dan hari itu adalah hari Jumaat. Hari itu adalah hari Jumaat. Jadi sampai ke Mekah pada 4 hari bulan Zulhijjah itu jatuhnya hari Ahad. Jadi bila mana kami tiba, Nabi SAW menyuruh kami supaya bertahallul. Maknanya demoni ni, kau mari buat haji dah. Kau mari buat haji, mereka tawaf kudum lah. Sebab tak start lagi haji. Sebab kau mana buat, panggil haji kiran ke, haji ifrak ke. Jadi mula-mula mereka tiba di Mekah tu, mereka buat tawaf kudum. Tawaf kudum ni dia macam apa dah? Taitul masjid lah. Taitul masjid. Tawaf kudum dia panggil. Tawaf ketibaan. Cuma Jabir ni, mana Jabir ni dia cerita, Nabi menyuruh kita ni, mana kita hak mana buat haji tamattu. Kenapa? Kerana tidak bawa hadiu. Seperti kita sebut dah dalam minggu-minggu yang lalu, Nabi diwahyukan oleh Allah SWT supaya tukar daripada haji kepada umrah. Sebab nak membatalkan resam jahiliyah yang menghalang daripada buat umrah pada bulan-bulan haji. Jadi itu satu kemudahan yang Allah SWT bagi kepada orang beriman. Sekali turun, sekali pergi Mekah, boleh buat umrah. Walaupun maksud asal nak buat haji. Jahiliyah dulu umrah kena mari suku bulan lain. Masa bulan haji ni haji, tak usah cakap umrah. Jadi Allah Ta'ala nak tukar resam tadi supaya orang beriman ni dapat dua kali, dua bentuk ibadat dengan sekali mari. Sekali tiket waktu baik, boleh buat umrah dan haji. Tidak kata buat haji saja. Jadi Nabi dalam hadis sebelum pada ni, Nabi kata hak mana bawa hadiu kekal dalam haji. Hak mana tak bawa hadiu, hendaklah dia tahallul. Hendaklah tahallul tu maknanya mereka kena tukar daripada haji tadi, tukar kepada umrah. Jadi daripada haji tukar kepada umrah kerana tidak bawa hadiu. Jadi tukar kepada umrah tu maknanya buat umrah dulu, barulah buat haji. Maknanya mereka ni sifat haji mereka adalah sifat haji tamattu. Tamattu ni buat umrah dulu. Buat umrah dulu. Jadi kami tiba, maka Nabi suruh kami tahallul. Maknanya kami kalau buat umrah ni dah, Nabi suruh tahallul. Maknanya selesai daripada 7 kali tawaf tu dah. Kemudian sembahyang 2 rakaat dah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, hendaklah kamu dirikan sembahyang 2 rakaat dekat ni makam Ibrahim tu. Kemudian kamu sa'i. Dah. Sudah sa'i tu Nabi suruh tahallul. Nabi suruh tahallul. Tahallul di sini tahallul yang rengkah lah, maknanya gunting rambut. Sebab apa? Sebab untuk cukur kepala bagi orang yang melakukan haji tamattu tu, dia kena cukur pada hari yang ke-10 selesai daripada haji semua tu, dia cukur pada hari tu. Jadi hak-hak ni ni dia kena gunting rambut. Sebab apa? Sebab kalau dia cukur dah lepas daripada buat umrah ni, tak ninggal gapalah rambut dia tu. Jadi
bila siapa siapa apa pada hari ke-10 tu rambut setara mana baru ada. Jadi tak ada kelebihan lah. Ada kelebihan tapi hak sunnahnya guting dulu. Guting dulu sebagai tahalluq. Hati nak cukur tu pada 10 Muharram. Ya 10 Zulhijjah. Hari Nahar. Jadi Nabi suruh kita tahalluq, Nabi kata ahillu. Bertahallulah wa asibu minan nisa. Mana kamu pergilah apa mendapatkan isteri kamu. Mana capuk jalalah. Istilah ada Tok Guru kat rumah hamba tu, dia kata capuk jala. Jadi kata Jabir, walam ya'zim alaihim, dan tidak diwajibkan atas mereka. Maknanya untuk bersetubuh dengan isteri ni tidak menjadi arah yang wajib, cuma bolehlah. Maknanya hak ni bukan sebahagian daripada kerja umrah lah. Maknanya lepas daripada tahallul tu bebas lah. Boleh nak pakai jubah, boleh nak pakai minyak atar. Boleh dah. Itu bagi orang buat haji tamattu, yang ni dia buat umrah dulu, kemudian dia tahallul. Bila tahallul tu, Nabi kata asibu minan nisa. Dapatkanlah isteri-isteri itu. Kata Jabir, tak wajib. Sebab arahan ni dia bersifat harus. Macam ayat kalau kita belajar bab haji ni, wa idza halaltum fastadu, bila kamu bertahallul maka bolehlah berburu. Jadi berburu tu bukan sebahagian daripada hijaji. Oh, tidak kena cari panah, kena cari binatang nak buru. Tak perlu, cuba bolehlah. Bolehlah. Sebab apa? Sebab dalam tempoh berihram. Dah. Dalam tempoh berada di tanah halal haram, dia tak boleh nak berburu. Tak boleh membunuh binatang dalam keadaan berihram. Itu larangnya. Jadi bila sesar daripada tahalluq, bolehlah kamu nak pergi berburu. Sama juga bersetubuh ni pada ketika berihram tak boleh. Sebab apa? Sebab itu sebahagian daripada kenikmatan dunia lah. Sebab bila kita ihram, kita buai belakang dah. Minyak wangi tak pakai, kita pakai pakaian pun pakaian yang amat rekah. Kain sarung dia ridak. Tak pakai minyak wangi ke apa, tak ada. Maknanya untuk buai dunia lah kita kata pada waktu tu, buai dunia seketika. Jadi di antara kenikmatan dunia ni tak ada lah, isteri lah. Jadi waktu tak boleh, termasuk daripada tegah daripada tegah semasa berihram. Jadi bila sudah umrah tadi, maka tahalluq bolehlah seseorang itu nak mendekati isteri, tetapi tidak sebagai wajib. Terpulalah. Jadi Nabi tidak mewajibkan kata mereka, tetapi menghalalkan isteri-isteri untuk mereka. Bolehlah, amanah. Fabalaghahu anna naqul. Sampai kepada pengetahuan kami, Nabi, bahawa kami ada kata. Kami ada kecek ni. Maknanya kalau kita kecek cara mudah kak, lagu mana nak buat haji aku ni? Dah. Kita baru sudah dakak ni. Tengah bercumbu ke apa semua ni. Ni nak buat haji pula. Tiba-tiba Nabi suruh kita bercumbu rayu dengan isteri ni, lagu mana? Ini salah. Tidak bertepatan dengan masuk mari buat haji ni, nak mendekatkan diri pada Allah SWT. Jadi macam mana? Jadi Jabir kata, tidaklah antara kita dengan hari Arafah ni, yang ni 9 Zulhijjah tu, melainkan 5 hari saja. Mana 4 bulan tu metah je tawah untuk umrah tu. Dah. 4, 5, 6, 7, 8. Hari ke-9. Jadi ada 5 hari. Nak sampai hari Arafah. Dah. Jadi Nabi suruh kita bertahalluq, pergi pula kepada bini-bini kita. Lagu mana? Apakah boleh kita mari ke Arafah dalam keadaan menitis? Terjemah ni bukan ayat kita sendiri. Kita terjemah ni, pada kita pergi ke Arafah untuk wukuf tadi dalam keadaan masih lagi menitik. Zakar kita ni dengan air mazi. Gitu dia biasalah kecek ke. Tapi bagi ni orang tu asah. Bagi dalam kain ni dia kita bila nak hurai bab-bab ni dia kena jelah lah.
tak boleh nak selindung-selindung. Cuma bagi orang tawak sehat, tawak ngacah. Boleh kita, masa kita belajar saing lah. Masa belajar saing, masa belajar pekoh ni dia kena sebut dengan jelas. Tapi kalau ngajar geografi, ngajar matematik, tak perlu nak hurai hak ni ni. Jadi kita ngaji hadis ni, jumpa tempat dia, dia kena sebut lah. Kalau ngaji sifat 20, dia tak tahu, baik aku ni ni. Dah. Jadi bila ngaji pekoh, dia kena ayat. Kadang-kadang seorang tu, ambil ada seorang tu guru ni. Dah. Allah yarhamhu. Dia ngajar pekoh, ngajar ni lah. Masalah mandi junub ke apa tu, mari meriah muka. Malu sangat. Tapi dak wano suruh ngajar, maknanya bagi dia bergerak tu. Bergerak. Patut ada juga je untuk guru. Dah, muka kita sekolah ke. Okay? Yang lukis habis. Dah. Ngaji bab ni lah. Bab-bab sulit ke apa ni. Nengu. Budak-budak nengu. Muka kita kelah ngaji mahak dulu dia mahak laki-laki ya, dia tak ada. Tak ada repu eh. Jadi cik ustaz ni boros sikit. Begitulah. Jadi di sini apa mana Jabir kata mana boleh ni kita ni niti hagi imazi. Mana sentiasa dalam keadaan bersyahwat lah kira-kira. Ini siap dengan dia dia tunjuk isyarat dengan tangan dia. Tak niti eh. Itu maknanya maksud dia di sini dah. Kita mari nak buat haji. Beribadat pada Allah SWT. Tiba-tiba Nabi suruh kita menggauli isteri. Tidakkah bercanggah? Gitu salah Allah. Dan kita ni buai dah dunia ni. Tak cara dah pada wanita. Tiba-tiba Nabi suruh menggauli isteri. Jadi macam mana? Siap dengan Jabir buat isyarat gerak pula. Jadi siapa pada pengetahuan Nabi? Kata-kata kita ni. Jadi Nabi pun tegur. Qad alimtum anni atqakum lillah. Muka tahu ke aku ni orang paling bertakwa kepada Allah. Mana orang paling takut pada Allah Ta'ala dan paling benar kata-kata dan paling suka buat kebajikan. Maknanya kalau aku suruh kamu mendekati isteri ni, mana benda baik, benda takwa, benda benar, mana jangan menipu diri sendiri lah. Kita tak asyik tidur dengan bini. Kita ada bini, tak saya tidur dengan bini. Nawuk belakang tu. Sebab apa? Sebab menggauli isteri itu adalah perintah Allah Ta'ala. Wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Gaulilah mereka tu dengan baik. Nisa'ukum harthul lakum. Isteri-isteri kamu tu Allah ladah kamu. Tempat kamu cucuk. Cucuk tanah, ternak. Jadi kita tak boleh menyekat syahwat kita. Itu benda yang maklum dah. Jadi Nabi kata aku paling takut pada Allah. Maknanya kalau aku suruh benda ni, maknanya ia tidak akan menjejaskan ketakwaan hati kamu, tidak bersalah dengan maksud kamu hari nak buat haji. Tak apa. Jadi hak macam Nabi tegur lah. Ada tiga orang sahabat tu dah. Bila dia dengar Nabi tahajud, Nabi puasa, pakat nak puasa juga. Tak si buka, tak si tidur malam, tak si nikah. Nabi marah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi kata siapa tak suka dengan sunnah aku, dia bukan daripada kalangan aku. Sebab Nabi kata usalli wa anamu, aku semaya aku tidur. Aku puasa aku buka. Wa tazawwajun nisa, dia aku mengahwini perempuan. Mana 9 orang bini Nabi. 9 orang bini Nabi. Maknanya bukan Nabi hidup dalam keadaan kepederian. Dalam keadaan tidak ada isteri, tidak, Nabi ada keluarga dia. Memang begitu. Apa sunnah nabi-nabi ni, mereka semua tu ada anak isteri. Dia tak boleh kita ayak tak sibin ni. Tak boleh. Sebab apa? Itu adalah ketetapan Allah Ta'ala untuk para Nabi lagu tu.
Walaqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Kami sesungguhnya telah mengutuskan sebelum daripada kamu ni rasul-rasul, dan kami telah jadikan bagi mereka tu ada isteri-isteri, ada zuriat. Ada zuriat. Lagi itu, tetapi Allah Taala untuk para nabi ada isteri dan ada zuriat. Jadi menggauli isteri pada ketika ni tidak dikira sebagai kesalahan. Tidak bertentangan dengan maksud buat haji. Nabi kata walaula hadi, kalau tidak kerana hadiu binatang hadiah untuk Baitullah ni ataupun hadiah untuk disembelihkan untuk apa disembelih di tanah haram ni, kalau tidak kerana binatang hadiu ni lahalal tu, tentu aku bertahallu seperti mana kamu bertahallu. Sakok situ je. Sakok situ je. Maknanya arah daripada Allah Ta'ala supaya tukar daripada haji kepada umrah. Nak ubah resam jahiliyah. Tetapi Nabi, oleh kerana dia bawa hadiyu, dia kena kekalkan dalam keadaan berihram dia. Maknanya Nabi buat haji dan umrah serentak. Kiran dia panggil. Haji kiran. Jadi oleh kerana bawa hadiyu, Nabi tak boleh tahallu. Tak boleh tukar, tak boleh tahallu. Cuma umrah tu dia masuk dalam haji. Sekalinya haji otomatik umrah. Jadi kalau aku nak, mana kalu ni, kalau tidak sabit, maknanya buah kalu ni tak apa, kita kecek. Cuma apa, kalu-kalu ni dia akan jadi tercela kalau kita guna buah kalu ni untuk kita susuk kemalasan kita. Kalau aku baca dulu, kalau aku jadi kalau aku tu tercela tu mai buah kalu. Hak ni ni buah kalu Nabi ni untuk memberi alasan keadaan sebenar. Sebab maknanya hak ni sebagai satu penjelasan daripada pihak Nabi apa dia tidak tahallu. Jadi takut-takut kata kami kena tahallu, Nabi tak tahallu. Jadi kita ni beratlah sebab Nabi buat kita tak buat. Kita buat Nabi tak buat. Maknanya kita tak ikut sunnah Nabi. Jadi Nabi memberi alasan kalau tidak sabit kerana aku buat hadiah ni tentu aku akan bertahallu seperti mana kamu tahallul. Maka kamu fahillu, tetaplah kamu bertahallul. Nabi kata falawistaqbaltu min amri mastarbartu ma ahdaitu. Kalaulah aku tahu masa akan datang aku ni dah seperti mana masa berlalu aku tahu, tentu aku tidak bawa hadiah. Mana Nabi nak menunaikan sahabat ni. Jadi Nabi tak tahu ni ketetapan daripada Allah SWT. Allah Ta'ala nak tukar, Allah Ta'ala bukan baru berubah putusan dia tak, tapi hikmah dia ni dia tidak memberitahu sekaligus apa-apa kehendak dia tu kepada Nabi. Mana berperekat, mana yang pertama di sini Nabi cerita pada dia, Nabi cerita pada sahabat dia, kalau aku tahu waktu akan datang ni lalu istakbal tu, kalau benda akhirat ini aku tahu seperti mana aku tahu benda lepas, tentu aku akan bawa hadiah. Tentu aku tidak bawa hadiah. Mana tentu aku dapat melakukan haji tamatuk umrah dulu seperti mana kamu buat. Tapi oleh kerana Nabi diberitahu tengah jalan oleh Allah Ta'ala, maka kena kekalah dalam keadaan buat haji kiran. Yang ni umrah dan haji serentak. Jadi di sini Nabi memberitahu kepada sahabat dia, aku tidak ada ilmu gaib. Mana Nabi ni dia Nabi. Nabi ni dia seorang Nabi. Dia hanya menyampaikan apa yang Allah SWT beritahu pada waktu dia diberitahu. Jadi Nabi ni dia tidak ada ilmu gaib. Sebab mengetahui ilmu gaib ni adalah ilmu Allah Ta'ala, itu sifat istimewa Allah Ta'ala, sifat dia. Wa indahu ilmu sa'ah, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Ta'ala, mana tak ada siapa boleh mengetahui. Di sisi Allah Ta'ala kunci segala benda gaib, tak ada siapa tahu. Jadi benda akhirat ni benda gaib sebab belum berlaku. Jadi kita nak buat ramalan tak boleh.
Nawak ramalan. Mana nawak ramalan kita kata ramalan ni pun ada yang boleh kita buat eh. Mananya kita kata pasti gini-gini. Tak boleh. Jadi lagu mana dia mahu tahu sebab kawin mimpi ataupun tok guru mimpi. Tak boleh. Sebab mimpi tok guru kau, mimpi mana-mana wali kau, dia tidak jadi bukti. Dia tidak jadi bukti eh. Walaupun ada benda-benda dalam mimpi ni dia sebagai gambar akhirat. Ada gambar akhirat tu. Cuma apa yang dilihat dalam mimpi itu dia perlu ditafsir sebab tidak bulat-bulat akan berlaku seperti mana apa apa yang kita lihat dalam mimpi itu dia tidak betul-betul 100% terjadi akhirat. Sebab itulah dia kena takwil sebab mimpi ini dia macam simbol. Macam simbol eh. Macam apa Nabi mimpi itu dia kata aku lihat Umar ni pakai baju labu. So, kemudian satu lagi mimpi, Nabi bermimpi apa Abu Bakar ni karang telaga dalam keadaan begitu lemah sekali. Jadi tak banyaklah dia dapat memberi minum kepada orang yang tunggu. Tapi bila tanya Umar, Umar karang dengan gagah sekali. Sehingga ramai orang beli minum. Jadi apakah menggambarkan di situ Abu Bakar ni seorang yang lemah. Jadi maksud dia zaman Abu Bakar tu dah dia sekejap jadi pemerintah, dia jadi pemerintah. 2 tahun lebih ya. Jadi tak adalah nak bawa Islam tu ke tempat yang lebih jauh lagi. Tapi saya nak Umar ni dia boleh karar dengan gagah apa semua tu maknanya Allah Taala berikan untuk dia tu umur yang panjang. Dah. Kemudian zaman dia tu Islam tu rata pergi. Orang yang dapat agama tu dah ramah. Sebab dia bawa Islam ke tempat yang lain. Jadi ni masalah masa lah. Masa takdir Allah Taala masa tu berbeza-beza. Jadi di situ mimpi karang telaga ni mana tu, air tu nak ambil air tu dia air dia sebenarnya simbol kepada syariat agama. Mana kalau mimpi mimpi ambil air karang air daripada telaga tu maknanya agama orang dapat manfaat dengan agama seperti mana orang mendapat manfaat dengan apa dengan air. Macam juga istilah syariah. Syariah tu asalnya jalan yang membawa kita kepada sumber air. Kalau kita pergi Mekah kan itu syariah tu. Jalan lah. Syariah tu jalan. Syariah ni mana jalan yang membawa kita kepada air. Laluan tu. Jadi sebab apa? Sebab agama bagi seseorang lebih penting lagi daripada air. Kalau dia minum tu untuk jaga jaga nyawa dia. Dia tak ada isu air sehari dua ni dak eh. Kita nak hura air ni. Air syariat ni. Dak tu cerita mula tu yang mula insya-Allah. Tidak kita. Air satu lagi apa dalam bahasa simbol ni baju. Baju dah tadi hak Umar tu jalan dengan baju labuh. Baju labuh. Baju labuh ni pada kalau alam hak ni alam dunia ni baju labuh tak leh. Mana melerak tu. Pertama ada sapu jalan. Seset tai air mone apa semua. Dah. Tak bersih lah. So. Kemudian kalau zaman jahiliah dulu pakai yang labuh lah mana tanda orang itu kaya. Dia pisah. Pakai yang labuh sebab nak menggambarkan dia kaya. Kalau dapat apa lengan baju ni buka luah. Jubah dia luah. Sebab dia ada pitih dia boleh buat besar baju dia, labuh. Kesombongan orang dulu dia tunjuk dengan cara lagu tu. Tapi bila tengok dalam alam mimpi ni pakai baju labuh ni ialah maksud dia. Mana pemerintah tu dia pergi jauh. Jadi baju tu bermaksud pemerintah. Pemerintah.
Sebab itulah Nabi pesan kepada Sayyidina Uthman, bila mana musuh-musuh kamu ni desak kamu supaya kamu pecah baju kamu, jangan kamu pecah. Nabi kata. Jadi hak berlakunya zaman Sayyidina Uthman tu, popok munafik ni, popok pemberontak ni mari kepung rumah Sayyidina Uthman, desak dia, tekan dia supaya letak jawatan khalifah. Dari Sayyidina Uthman tak lepas. Sebab apa? Sebab itu arahan daripada Nabi, jangan kamu pecah, maknanya jangan kamu pecah. Jangan kamu letak jawatan. Jadi baju tu maknanya simbol pada kerajaan, pemerintahan. Jadi baju Umar tu labuh, maksud dia kemakmuran hak dia bawa tu jauh pergi. Menyapu semua tanah-tanah, membuka wilayah-wilayah kota-kota. Jadi Nabi SAW dia kata, kalau aku tahu benda akhirat seperti mana benda yang lepas, tentu aku tidak bawa hadiah. Maknanya ini menafikan ilmu ghaib daripada Nabi. Nabi hanya tahu apa yang telah diberitahu oleh Allah SWT. Sebab ilmu ghaib ni dia ilmu ilmu Allah Ta'ala. Sebab itulah cahaya pada Tok Bomo ni, sebab Tok Bomo ni hak Nabi kata siapa pergi jumpa Tok Bomo, kemudian dia cahaya apa dia kata, tak diterima semaya dia tu 40 hari. Sebab apa? Sebab Tok Bomo ni dia akan beritahu ramalan. Jadi kahin dalam istilah dia, kahin Tok Bomo ataupun Tok Ketilik, dua benda yang sama. Sebab kita jumpa Tok Bomo, dia buat main besi air. Napa tak? Haa, tak je Napa tak? Dia kata, hak atas demo ni, hak ni orang ni. Dia kata orang tu atas, orang ni atas. Dah. Bukti yang mana? Tak ada bukti. Ada Tok Bomo tu, dia ada teropong dia. Kita pergi kat dia, ada teropong. Kata tinggi kolesterol demo ni. Tak comel ni darah demo setara ni. Dia boleh hurah. Hurah ikut lagu mana dengan teropong dia tu. Dia jual akar kayu. Bakali teknik pemasaran bakali. Jadi Tok Bomo ni pun dia ada teknik pemasaran dia juga. Jadi tak ada siapa pun dapat ramah masa akan datang. Cuma kita boleh ramah ni maknanya berdasar pada fakta. Macam ramalan hujan. Ramalan hujan tu bukan ramalan dari sudut berasa nak kata gini hujan. Tak. Sebab dia tengok dia punya data gapo tu. Kelajuan angin kau gapo, adalah dia punya ilmu dia tu. Ada dah tu dia punya sistem maklumat dia. Jadi ramalan hujan tu bukan kata memberitahu masa akan datang. Ataupun orang panggil atrasau tu boleh tahu tina jata. Itu pada dia tengok. Bukan dia tahu benda gaib hak dalam perut ni, tidak gaib. Mana kalau nak tahu lalu boleh belah perut, tapi dosa bunuh orang. Jadi hak tu kita panggil gaib. Hak gaib ni benda yang mana tak ada alat untuk mengetahui ilmu Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh jenguk tengok. Pergi naik bulan ke nak tengok ilmu Allah Ta'ala, tak ada. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni dia wahyu dia, kalam dia. Tak ada siapa tahu. Jadi kami pun fahalalna, maka kami pun bertahlu dan kami dengar dan kami ta'at. Jadi hak ni dia panggil juga sebagai sunnah hamiyah. Sunnah keinginan Nabi. Walaupun Nabi tak buat, tapi keinginan dia ada. Sama macam kita puasa 9 Muharram. Jadi hak Nabi puasa mula-mula sebelum pada tu 10 Muharram Nabi puasa. Kemudian Nabi kata, kalulah tahun depan aku ada, aku nak puasa hari 9. Jadi tahun depan tu tak ada Nabi wafat. Jadi Nabi tak ada lah nak puasa 9 Muharram. Jadi hak Nabi nak buat tu jadi sunnah juga. Jadi dalam bab ni sahabat-sahabat tak perlu bimbang. Walaupun amalan dia tu tidak serupa dengan amalan Nabi, tetapi hak dia nak di sini ketaatan, kehendak Nabi. Sebab tu ada setengah-setengah benda, walaupun Nabi tak buat, kita buat. Ada setengah-setengah benda tu dia
termasuk dalam bab sunnah juga. Macam kita kata kita mari mari sejik dengan motosikal dengan kereta. Hatu tu maknanya segi alat yang menyampaikan kita ke tempat ibadat, naik naik gapo pun sunnah belaka. Kalau kita tak ada wakhamah, tak kita buka puasa dengan timu cinta. Tetap sebagai sunnah juga. Sebab kita buka tu orang kata dengan karbohidrat ringkas. Tak boleh tenaga cepat. Jadi tetap dia menepati sunnah walaupun tidak 100%. Kita guna beruh gigi hak lain ni tu kolgat kau gapo kau. Dengan beruh dia walaupun tak ada kayu tu. Sebab kayu tu tak ada pasal kita nak mari tanah sini, kayu arak tu. Jadi dia panggil ruh syariah, ruh-ruh tu kita ikut kehendak Nabi. Itipati. Sebab itulah dalam pengajian hadis ni dia dia ada ilmu hikmah syariah. Mana di sebalik apa hak kita hak Nabi suruh buat tu dia ada makna dia. Jadi kadang-kadang benda tu kita tak mampu dapat, tidak mampu buat, tapi makna dia tu kita boleh usahakan. Macam kalau kira apa dak? Hak afdal ni kita sembelih unta. Sebab dagingnya banyak gapo semua. Tapi oleh kerana tak ada unta pak kita, kita sembelih hak ni pun jadi tu. Walaupun kita tak guna kayu sugi tu, tak ada payuh. Kita guna hak lain. Tetap dikira kita ikut sunnah Nabi sebab hendaknya ruh sunnah masuk bersih. Kemudian hadis berikut ni, hadis Jabir qala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan an yuqima ala ihramih. Qala Jabir faqadima Ali ibn Abi Talib bi si'ayatihi, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ahlalta ya Ali, qala bima ahalla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fahdi wamkuth haraman kama anta, qala wa ahda lahu aliyun hadiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali supaya kekal dalam keadaan ihram dia. Sebab Nabi dapat tahu bahawa Ali ni dia mari ni mana? Kata Jabir, Ali ni mari dengan membawa pungutan zakat. Mana Nabi telah hantar Sayyidina Ali ni pergi ke Yaman untuk urus zakat. Zakat yang ada di Yaman tu untuk kutip apa semua. Jadi Nabi mari ke Mekah daripada Madinah. Ali ni dia mari daripada Yaman. Jadi temu di Mekah. Temu situ. Jadi Ali tu sampai di Mekah dengan membawa binatang hadiu juga, binatang dengan si ayah dia lah. Ada kata zakat, pungutan hasil lah yang ada di Yaman tu buat mari ke Nabi. Zakat dan juga binatang hadiu ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidina Ali, "Kamu berihlam macam mana Ali?" Jadi Nabi tanya ni sebab kau tadilah Nabi sapa di Mekah daripada Madinah. Ali sapa Mekah daripada Yaman. Jadi waktu Nabi berihram di Zilhulaifah tu Ali tak ada. Jadi Nabi tanyalah mu'ihlam ke mana? Kamu berihram macam mana? Jadi Ali ni kata, aku berihlam seperti mana Nabi ihlam. Mudah. Maknanya orang ni panggil niat alal ibham. Kita niatnya sama-sama. Maknanya aku ni buat haji seperti mana kalau ni gak ikut mutawif. Ikut mutawif. Jadi orang ni, Sayyidina Ali kata, aku buat haji ni mengikut orang Nabi. Jadi Nabi buat lagu mana atas hatu lah. Jadi ulama kata sah. Dari dia sini. Mana kalau di orang tu tak tahu nak buat haji macam mana. Dah. Moga mai kursus haji ni. Nak beli kau ingat sosok. Payah juga. Siapa Mekah tu. Mai kirong kau tak matuk. Kirong kau tak matuk. Dah. Jadi mudah kata aku ikut mutawih. Senang. Jadi bila ikut mutawih kat. Pakar hak dia lah. Jadi di sini oleh kerana Ali tak tahu. Apa hak Nabi buat. Di Zulhulaifah tu. Maka Ali dia pakai aku niat seperti mana Nabi niat. Jadi oleh kerana dia bawa hadiu tadi, fahdi, bawalah hadiu kamu dan kekal dalam keadaan berihram seperti mana sekarang ni. Maknanya kamu kena serupa dengan aku.
Oleh kerana aku bawa hadiu, aku buat haji kiran, kamu hok bawa hadiu ni juga kena buat haji kiran juga sama seperti aku. Kemudian qala wa ahdalahu aliyun hadiyan. Ali pun dia memberi hadiu untuk Nabi SAW. Maknanya dia bawa juga binatang hadiu untuk Nabi. Jadi ada binatang Nabi bawa daripada Madinah, ada juga binatang hak ni ni hak Ali bawa daripada Yaman untuk Nabi. Jadi dalam bab ni iaitu orang haji kiran dia kekal dengan ihram dia. Dah, orang yang haji kiran kekal dengan ihram dia. Kenapa? Kerana dia bawa hadiu. Dia tidak boleh bertahallul lagi, dia tidak boleh tukar kepada haji tamattu. Jadi di sini menunjukkan bahawa haji Ali dengan haji Nabi sama. Disebabkan sebab yang sama. Kemudian hadis berikut ni dia pendetilan kepada hadis Ali tadi. Itu kita baca minggu depan lah. Setakat tu lah. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap tu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.